Okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang sudah mau nonton YouTube gua di sini. Ya, jangan lupa ninggalin jempolnya sama subscribe channel gua ya. Nih, di sini gua mau ngasih tahu nih sama yang belum ngerti cara gimana sih caranya buat Insta Story foto yang berjalan. Nih, gua sedikit ilmu, ya ilmu dari gua kasih. Ya, pengalaman, bukan pengalaman, sedikit pengetahuan gua mau gua kasih tahu ke kalian semua. Oke, nggak usah lama-lama. Gua di sini make dua, yaitu unfold sama vmatch. Nggak jauh-jauh dari itu, nih pakai dua ini. Yang pertama kita gunakan vmatch. Vmatch ini kita harus memerlukan yang pertama koneksi kita harus bagus. Koneksi harus bagus. Kalau nggak bagus, kemungkinan tampilan nggak akan sesuai. Atau fitur-fitur yang pengen kita miliki atau efek-efek yang ingin kita gunakan itu nggak akan sesuai. Review tentang vmatch. Vmatch itu termasuk singkatan video dan image. Nah, seperti ini gambar yang pertama. Kita langsung geser. Banyak sekali pilihan. Mulai. Nah, banyak. Ini cuma untuk pilihan depannya. Kalian semua kalau ingin mau membuat ini, kalian langsung pilih aja nih yang ada tanda plus warna hijau. Oke, tanda plus warna hijau, diklik. Kemudian pilih yang bagian atas, bagian gambar. Itu kalau kalian ingin menggunakan gambar yang sudah ada. Kalau ingin foto, langsung kita langsung pakai yang lambang kamera. Oke, langsung kita coba di sini. Banyak sekali. Saya di sini memilih dari galeri. Mau coba bentar. Gimana ya? Oke, nyoba ini aja. Kita pilih, terserah mau gimana, mau diputer atau saturasinya mau ditambahin biar lebih hidup. Kemudian kalau sudah, kita next. Nah, next kita pilih mau pakai efek yang mana. Banyak di sini efeknya, terserah kita. Bisa awan, asap, air, banyak. Di sini saya akan menggunakan asap. Kemudian kita klik next. Nah, dia keluar di atas ini. Kemudian opasitasnya kita besarin. Nah, ini udah besarin. Tambahin. Sudah. Kalau sudah selesai, klik next. Izinkan. Dia akan otomatis menyimpan. Setelah menyimpan, kemudian kalian buka unfold. Setelah buka unfold, kalian, nah ini termasuk bagian dari yang sudah gua selesain. Sekarang gua pengen nyoba buka ini aja dulu yang udah jadi. Kita setel dulu. Oke, ya segitu aja yang pengen gua kasih tahu ke kalian, ilmu yang gua ada. Semoga bermanfaat. Banyak ya.
ilmu di YouTube banyak sekali. Tapi jangan lupa tinggalkan subscribe, tinggalkan jempol kalian, like. Lebih baik lagi komen. Soalnya konten-konten